Oke, kembali lagi dengan Pengadang Official ya teman-teman di sore hari ini dari jalur repaintnya Cakra. Ternyata di sore hari ini spion ALS 391 ini sedang dipasang ya. Jadi momennya Pengadang Official selalu tepat ya datang ke tempat ini ya teman-teman. Cakep. Wow, keren dong. Tampan ya. Satu lagi. Spion 2 apa 4? Aduh, ada-ada aja. Spion 4 gimana bentuknya, bro? Asep belum pulang. Lembur. Cakep ya. Ini kacanya belum dibersihin ya teman-teman ya. Jadi ini mau digeser ke gudang nih teman-teman. Mau masuk tahap finishing. Ayo Pak. Itu berat juga loh spion. Berat ya Mas Jali ya? Mas Jali mau kemana? Mau ambil motor. Motor inventaris ini kalau mau pakai motor om pakai aja. Aman. Aman. Kalau punya Mas Jali aman. Luar negeri enggak apa-apa lu bawa pulang kalau enggak punya ongkos bawa Mas Jali. Oh ini motornya. Kita pinjam ke Malaysia. Pinjam ke Malaysia ya. Inventaris. Wow. Coba kita lihat dari jauh ya teman-teman ya. Cakep ya. Gagah ya. Jadi kalau ada bis yang mau di proses repaint di Cakra, untuk saat ini tim mereka banyak ya teman-teman ya. Jadi
bisa lebih cepat ya untuk prosesnya tentunya. Ini sebagian dari mereka ini anak-anak yang PKL juga sih teman-teman ya. Ada yang setelah lulus mereka juga ikut kerja di sini juga teman-teman. Jadi Cakra pun memberikan peluang kerja juga ya. Simbiosis mutualisme. Cakep nih teman-teman. Nanti kita lihat ya sampai proses perpindahan bus ALS 391 ini ke gudang ya. Cuman Mas Joko sih belum ngasih tahu ada yang mau masuk lagi. Bus apa belum sih ya. Tapi dengan pindahnya bus 391 ini dalam waktu dekat akan ada yang mau masuk lagi nih ke sini teman-teman untuk proses repaint ya. Biasa Mas No. Lagi ngapain? Oh, ini mau dinyalain ya? Ntar dulu lihat aja. Ke gudang. Ikut ya. Sep. Pintunya, Sep. Apa? Pintu. Kenapa? Itu ya, yang sebelah. Itu yang kemarin di itu. Mantap. Kalau pintu udah rusak, jangan dibuka. Daripada dibuka. Berarti ini udah bisa dipasang handle bagasi ya, Sep? Bisa, Pak. Udah bisa ya? Cuma handle-nya belum ada. Handle-nya belum datang. Belum. Oh, handle bagasinya belum datang? Ya, kemarin udah nggak bisa dipakai semua. Oh, sama sekali? Sama sekali. Kemarin kan dibaut ya. Dari luar. Oh. Dikasih bautan. Jadi kunci langsung. Dibaut. Berarti kalau yang baru nanti udah bisa normal lagi ya? Baru lagi. Cucut. Apa tuh cucut? Baru semua, Pak. Oh. Aduh. Kalau diperpanjang soalnya tuh sampai setengah jam panjang. Cucut dikit. Ini mesin bisa nyala sekarang? Nyala. Nyala. Mekanik, ya, Pak. Oh iya, lupa saya. Kalau bagian cat dia kemarin nyerah dikasih ke Mas Topik. Ini ada suhunya katanya. Nanya hidup enggaknya Mas, saya juga nyerah, Pak. Nanya kerja aja, Pak. Oh iya, berarti itu kan bagiannya Mas No ya. Iya. Benar-benar salah semua. Salah semua. Oke, teman-teman, nanti kita nantikan ALS 391 berpindah tempat ke gudang ya. Tetap stay tune di Pangadang Official. Aduh. Mas Topik. Eh, tapi lampunya udah nyala, Mas No, dalam. Lampu. Udah, ini udah nyala. Lampu kabin.